Terkait pola pengamanan di perbatasan nanti seperti apa? Filterisasi, jadi memang kita selektif aja. Jadi sudah menurut SOP memang tidak semua kita tahan, tetapi kalau memang yang kerjanya memang shift malam boleh masuk, yang memang KTP Surabaya juga tetap boleh, tapi yang luar kota tidak ada kepentingan khusus memang kita arahkan untuk balik kanan, balik ke tempat asal. Kalau dari Surabaya keluar, Pak? Dari Surabaya keluar sama, kita lihat nanti situasinya, karena filterisasi, jadi kita tidak penyekatan total. Kalau ada yang melanggar, kalau ini penjual, gerobaknya kita angkut dulu. Kalau kita mungkin 1-2 hari baru kemudian sebagai peringatan. Karena udah dari awal kita sosialisasikan, sebetulnya hari ini tidak boleh jual. Cuman kita toleransi, kita batasi. Sebenarnya jam 5 tadi sudah harus tutup. Nah, kalau mereka masih nawar jam 8, memang kita tegaskan. Itu jam 8 ada pelanggaran dari itu yang so, kalau kan? Yang pengunjung ataupun apapun yang berkerumun sekitar sini, tidak langsung kita swab di tempat. Jadi kita, ya, memang kita ketati aja agar kita juga menjaga segala kemungkinan. Karena ini pertaruhan Surabaya juga untuk pengamanan malam tahun baru.